Kami lanjutkan informasi, pemirsa, pemerintah Sulawesi Barat mulai melakukan uji coba makan siang gratis di Sekolah Kabupaten Poleuli Mandar. Nah, program ini merupakan satu dari 8 program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dua sekolah di Kabupaten Poleuli Mandar, Sulawesi Barat melaksanakan uji coba program makan siang gratis, yakni SMPN 3 Poleuli Mandar dan SDN 66 PK Bata. Kedua sekolah ini merupakan sekolah unggulan yang ada di Poleuli Mandar. Di SDN 006 PK Bata, puluhan siswa mendapatkan makan siang bergizi gratis yang berisi menu nasi putih, tahu tempe, sayur, pisang, buah, dan susu. Puluhan siswa makan siang bersama di halaman sekolah ini dan cukup antusias untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Adapun program makan siang gratis ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar karena bahan baku makan siang gratis ini harus didapatkan dari masyarakat petani Poleuli Mandar. Nah, oleh karenanya terus berguru juga. Simulasi makan bergizi gratis juga dilakukan petugas gabungan dari Polri TNI bersama pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan membagikan 250 paket makan bergizi gratis yang disebar di beberapa titik. Salah satunya, sekolah luar biasa. Para siswa berkebutuhan khusus tampak antusias untuk menerima paket berisi nasi, lauk berupa sayur, tahu dan ayam, serta buah, puding, dan susu. Bahkan, para siswa dari tingkatan dasar menengah pertama dan menengah atas tampak lahap dalam menyantap makanan program Prabowo Gibran. Orang tua siswa mengaku senang dengan program makan bergizi yang dibagikan pertama kalinya di sekolah. Orang tua pun berharap program yang dicanangkan presiden terpilih bisa segera dilakukan secara berkelanjutan. Ada susu juga ada tadi, susu, Bu, ya. Ada susu, ada buah-buahan, ada puding. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Harapannya gimana, Bu? Berlanjut atau bagaimana, Bu? Harapannya berlanjut. Kami hari ini memberikan makan sehat bergizi yang gratis dibagikan kepada anak-anak supaya mereka juga bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang selalu semangat dan siap untuk menggapai meraih cita-citanya menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.